A day in my life. Part 2. Inilah nih. Hari ini saya buat bekalan untuk suami saya lagi. Misalnya masak telur ja, simple-simple ja. Lepas itu ada sup. Dalam sup itu ada bakso, ada ayam goreng, timun, sama daun sup. Bisa ada nasi putih, ganti sup-sup sedap. Tersikut-sikut, diam-diam saja. Ini sarapan pagi, ada roti, sama roti satu tukang goreng pakai telur. Bisa roti dengan coklat di dalam. Nah, biasalah suami akan bawa bekal nasi sama makan kue-kue sebelum makan tengah hari itulah. Nah, lepas ini suami simpan bekal. Ada drama naik motor sama dari dia biasa tuh, jadi anak-anak semua pun awal bangun lah. Ada bunyi-bunyi suara anak-anak biasa, kalau ada budak-budak ada saja bunyi-bunyi suara dia, suruh diam pun tidak pandai diam, bising juga. Biasa lah itu. Tengok lagi, sudah turun dari motor. Tidak pula mau salam. Gaya-gaya lagi. Tihana tidak mau salam dari dia. Nah, si kecil lah duluan salam. Ini Hanis. Awal juga bangun. 6-15 menit sudah bangun. Mandi-mandi semua. Nih, Pak Kakak nih. Dipaksa-paksa. Salam tidak mau. Ambil topi mau. Tapi lah salam juga. Bye Daddy, dia bilang tadi ya Daddy, bilang Hana. Oke, sampai di sini sampai video kali ya. Thank you for watching. Bye, assalamualaikum.